Wow, 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 balik lagi ke musik jeng-jeng dan juga ekusi. Wow, luar biasa. Setelah tadi kita ngopi-ngopi pas lagi iklan. Enak banget ya tadi kopinya ya. Mana ya? Biasa. Udah diambil ya? Udah diambil ya. Oke, ekusik, balikan lagi. Wow. Tadi lagu pertamanya adalah Kucingan. Ya. Berarti inspirasi memang dari Kucingan dan songwriternya adalah Mas Ito tadi ya. Mas Ito. Iya, Mas Ito. Beda. Langsung. Denen cukur gondrong. Luar biasa. Ngeri, ngeri. Emang cukur zaman sekarang aneh-aneh nih. Oke, oke, benar-benar. Ini 1 juta berani botak gak, Mas? Buat apa? Ada juga, Mas. X-Factor. Oke, buat genre sendiri, genre akustik nih condong kemana nih berarti? Pop atau reggae? Genre masuknya ke... folk ya? Pop altersari sama campur natif. Apa itu ya? Oh, boleh. Campur natif bukan, bisa. Kita pop alternatif aja nanti. Oh, pop alternatif ya. Lebih itu aja, lebih simpelnya. Oh, okay. Tapi ada influencer tersendiri enggak, Mas? Influencer kalian Ariel. Influencer tersendiri kita selama ini kemasukan siapa ya? Kemasukan siapa? Faang. Tereroring, tereroring. Kemasukan influencernya siapa? Bukannya barangkali ada influence-influence apa aliran black metal atau gimana gitu kan? Rocky Yoshi. Rocky Yoshi. Cos Plus. Oh iya, masuk dari Cos Plus. Oh, lebih plus ya. Iya. Iya, 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 iya. Kirain Blackpink. Blackpink. Black. Oh, siapa tuh itu? Itu biasa, Bro. Underground itu ya, keren banget tuh band underground. Baru. Viral, bikin viral. Okay, okay, sekarang udah hijab tapi. Alhamdulillah. Yes, yes, yes. Ini berdirinya dari kapan sih kalian? Berdiri tahun 2000 berapa? Kalau saya berdiri pas malam Jumat. Melu. Berdiri apa nih? Hah? Berdiri apanya? Ya ini kan kita berdiri. Set, hormat. Siap-siap kan. Iya, iya. Tahun berapa, Pak? Itu 2012. Personil kalian tetap ini apa ganti-ganti sejak 2012? Sempat ganti-ganti. Sempat ganti. Okay. Ya. Berarti ada ceweknya. Paling lama Mas Ito. Paling lama saya sama Mas Ito. Wow. Terus ini teman-teman ini luar biasa ini teman-teman semuanya ini Mas Reza, Mas Doni. Oh, ketemu Doni di Kucingan apa dulu? Iya. Oh, ketemunya di Kucingan. Sangat istimewa sekali ya Kucingannya. Itu Kucingannya ngomong-ngomong punya siapa tuh? Punya saya. Oh iya. Yeah. Di mana lokasinya tuh? Di rumah. Rumahnya di mana? Rumah. Oh, di sana di rumah, di pedalaman juga. Di daerah Ungaran sana, Mas. Oh, iya. Ungaran. Iya. Dekat alun-alun ya? Jauh. Jauh. Iya. Jauh ya? Jauh. Masih sekitar 4 kilo lah. Lemah Abang. Oh. Naik lagi. Dekat Taman Tirto Agung berarti. Boleh. Itu benar sekali. Jauh bingit. Tirto Agung. Okay. Yes, yes. Katanya dengar-dengar kalian udah punya video klip ya? Video klip ini lagi digodok, lagi digarap lagi digodok sama teman-teman dari Ruang Berkembang. Oh iya, berarti selama kalian 2012 sampai 2018 nih ya, kalian udah nyiptain berapa lagu atau udah punya album? Single atau punya mini album atau album? Insya Allah nanti ke depan ya, tahun depan ya, Januari kita akan keluarin mini album, insya Allah. Oke. Okay. Iya, terus apa lagi tadi pertanyaannya? Tadi saya nggak lupa. Bah, nggak apa-apa ya, Mas. Oh iya. Aura-aura gaib di sini banyak, Mas. Kalau malam Jumat kan suka buyutan gitu ya. Betul juga. Iya. Tentang video klip tadi, Mas. Tentang video klip, ini lagi digarap juga. Iya. Terus mungkin tahun 2019 Januari mungkin kita akan keluarkan nanti. Amin. Wow. Rencana amin. Yang lagu yang mana nih yang dibikin video klip? Lagu nih? Yang kita buat bulan madu tadi, bulan madu. Lagu yang nanti akan kita bawakan dari Kopi Tanpa Gula. Kopi Tanpa Gula. Kita juga punya lagu soalnya dulu ada ya. Ada juga. Pondok Kopi. Tempat yang sangat enak. Iya. Adem. Kalau kehujanan nyempik. Oh, bahaya loh, Dek. Lah, iya. Malam-malam hujan. Set, kalau bocengan motor apalagi enak banget tuh ya. Selundup. Aduh. Aib bahaya. Aib pura-pura lugu Mas katanya. Lah, iya, biasa. Ah, iya. Untung Nian rak ento. Nian udah tahu. Nian, padahal udah pendekatan sama ibunya, aduh. Bu Maeda. Okay, sayang sekali dia udah ngerti sifat buruk. Lagu kedua tadi juga bakal masuk di dalam album kalian. Kalian ini udah belum punya single berarti ya? Masih album dulu ya, berjalan single dulu ya? Iya. Yeah. Ini album belum ya? Single gimana, Pak Ito? Singlenya apa? Oh, kalau lagu yang pertama tadi itu? Lagu sendiri masuk. Juga? Ini juga masuk, tapi mungkin
Oh, ini single kedua. Oh, ini single keduanya. Oh, gitu. Okay. Ya. Oh. Aku manut ya. Ini gimana ini? Tapi udah di-share ke publik belum sih lagu Kucingan gitu-gitu? Kalau Kucingan tuh? Sudah kita buka cabang di YouTube-YouTube terdekat. Oh, YouTube. Oke, okay, luar biasa. Wow. Oke. Okay. YouTube-nya. Sudah buka. Oke. Okay. Tapi untuk Kopi Tanpa Gula kita memang keep dulu. Nanti kita baru keluarin, dengan konsep kita yang mungkin akan membuat deletik nanti. Amin. Kopi Tanpa Gula nih. Iya. Masukin aja di channelnya siapa? Itu, Atta Utang Halilintar itu. Deletik. Kita kalau kedatangan Atta Halilintar, kita bawa penangkal petir, Mas. Wow, aman. Iya. Terus, Kopi Tanpa Gula itu nyitain siapa? Yang nyitain. Masih itu lagi. Wah, ini luar biasa. Berarti pengalaman hidupnya banyak banget ya. Berjiwa musisi. Kamu harusnya gantiin Mario Teguh, Mas. Iya. Biar dia aku anaknya. Iya, Kopi Tanpa Gula itu lirik pertamanya saya sama teman di rumah, terus Buntu akhirnya sama Mas Erwan lanjutin bareng-bareng. Oke. Okay. Itu single yang pertama Kopi Tanpa Gula. Iya. Oh, di tahun berapa dulu itu kira-kira? Baru 2017. 2017 masih pertengahan. Baru. Pertengahan. Kalian kalau jamming tetap di Kucingan apa di mana nih studio? Tetap di Kucingan. Kucingan di dekat studio. Sampingnya studio. Benar. Kabelnya tadi colokin studio. Oh, iya. Gitaran ini Kucingan. Biar laku. Meletik. Tapi basecampnya efeknya apa tuh? Efeknya itu chorus sama chorus sama saja. Metal zone. Oke. Berarti kalian udah ada di ini belum, lagu kalian di media-media digital atau itu belum ada? Kalau media digital baru di YouTube ya. Kan di YouTube. Kalau di kayak iTunes sama Jux dan lain sebagainya mungkin nanti dalam perjalanan lah. Oke. Okay. Oh, kita soalnya bikin lagu juga di media Jok motor. Soalnya ini bukunya lagu kita. Enak-enak banget ya. Iya. Lagunya makanya sangat familiar sekali ya. Dan juga tadi ekspresi di atas panggung, anggap aja panggung. Oh iya. Iya, memang ini stage ya. Iya. Emper. Oke. Okay. Tapi keren banget emang. Kemarin kita nonton live-nya juga di Bandungan. Di Bandungan ya. Iya. Dingin banget, enak tuh, Mas. Kemarin enggak bawa istri-istrinya ya. Kemarin beda-beda. Kemarin tuh pada bawa segini semua sih. Habis ini ada perpecahan. Oke. Oke. Aduh. Luar biasa. Oke. Kita kan abis ini kan udah di teman-teman udah pada penasaran nih kopi tanpa gula kopi ya. Kopi tanpa gula. Kira-kira pahit atau manis nih? Jadi silakan aja siap-siap. Oke. Iya. Karena ini teman-teman dari di DM ini udah 32 udah. Yang DM tadi. Iya. Bro cepat main bro gitu. Iya. Luar biasa. Ini. Tapi keren loh. Jadi mereka punya karakter yang masing-masing tuh. Benar. Kalau menurutmu karakternya vokalisnya itu lebih ke mana, Yip? Ya lebih ke akustik. Iya. Ya memang. Kan karakter tersendiri. Iya, benar. Iya, yang oh, iya. Pop alternatif yang beda lagi ya. Beda lagi. Ya, jadi kalau teman-teman di rumah pengen nanti tanya-tanya seputar tentang akustik langsung aja di 0247465353. Yes, penelpon pertama bakalan dicium sama vokalisnya. Kalau enggak sama drummernya ya. Luar biasa. Pecium penutupan rambut, Bro. Langsung dapat pusaka. Oke, inilah dia langsung aja. Akustik. Senang selalu.
selalu.